Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqu kulli syai'in faqaddarahu taqdira, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, saudara-saudari sa'imin sa'imat yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan Ibnu Jarir ma'akum dalam Kultum 7 menit jelang buka ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah kaifa nujaddidul iman. Bagaimana kita memperbarui iman? Subhanallah. Iman dalam diri kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innal imana fi jawfi ahadikum kama yukhlaqus saub. Sungguhnya iman bersemayam dalam dada-dada kita ini sebagaimana kita pakai baju. Baju ini pagi kita pakai, sore mungkin sudah lusuh. Perlu kita cuci dan kita bersihkan, besok baru bisa kita pakai lagi. Dan seperti itu kondisi iman kita. Bila hati-hati kita kotor, maka sungguh pengaruhnya pada iman kita. Dan sebab itu kita perlu untuk selalu memperbarui iman kita. Fakaifa nujaddidul iman? Bagaimana kita memperbarui iman? Yang pertama adalah al-iktsaru min qawli la ilaha illallah. Subhanallah. Memperbanyak membaca la ilaha illallah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum, perbarui senantiasa imanmu." Kila ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, "Bagaimana ya Rasulullah? Kaifa nujaddidul iman? Bagaimana ya Rasulullah kita memperbarui iman?" Qal, "Aktsiru min qawli la ilaha illallah." Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah." Subhanallah. Dan butuh kita semuanya untuk mendawamkan kalimat ini. Yang kedua, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sa'imin sa'imat, yang kedua adalah penting ini, huduru majlisil ilm, hadir ke majlis ilmu. Masya Allah, ini penting. Kenapa begitu? Kita berada di majlis ilmu, majlis zikir, itu seperti seakan kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kisah yang amat masyhur sekali, suatu hari Rasulullah Abu Bakar ibn al-Khattab, Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang penulis wahyu, Handalah bin Rabi al-Usaidi. Lalu kemudian Abu Bakar bertanya, "Kaifa asbahta ya Handalah? Apa kabar hari ini wahai Handalah?" Jawab Handalah, "Di luar apa yang diduga oleh Abu Bakar radhiyallahu an." Handalah mengatakan, "Nafaqtu ana." Aku hari ini telah munafik. "Subhanallah, madza qulta ya akhi?" kata Abu Bakar. "Subhanallah, apa yang kamu katakan saudaraku? Apakah saudara setiap hari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini telah munafik?" Handalah mengatakan, "Kaifa la ya Abu Bakar? Gimana aku tidak munafik wahai Abu Bakar? Idza kuntu 'inda majlisir Rasul sallallahu alaihi wasallam tahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil jannati wan nar wa ka'anni arahuma ra'ya 'ainin." Bagaimana tidak munafik wahai Abu Bakar? Bila aku berada di sisi Rasulullah, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis, Rasulullah berbicara tentang surga dan neraka, aku melihat surga dan neraka itu nampak jelas di depan mata, terbayang jelas. Walakin idza ta'adna anhu afasna zaujat wa dhai'at nusina. Tapi apabila aku sudah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibuk dengan pekerjaan, dengan rumah tangga, anak istri telah melalaikanku dari kebenaranku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafaqah Handalah, inilah Handalah telah munafik. Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala mendengar aduan dari sahabatnya Handalah, Abu Bakar au kama yaqul mengatakan, "Ana misluk, aku sama dengan kamu wahai saudaraku." Masya Allah. Lalu kedua hamba, kedua orang yang mulia ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Lau tadumuna ma antum alaihi indi wadh-dhikr la safahatkumul malaika wa antum fi turukikum aw fi firasyikum, walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan." Andai kata saja
kamu berdua, dan tentunya hakikatnya adalah untuk kita semuanya. Andai kata kamu berdua selalu menjaga seakan Anda berada di sisiku, ini yang pertama. Berada di majelis seakan kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan subhanallah, itulah majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim. Dan yang kedua adalah wadzikr, full zikir, Masya Allah. Ini yang menjaga stabilitas iman kita. Tentunya yang ketiga adalah amalut ta'ah, menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jaga ibadah yaumiyah sehari semalam, mulai dari tahajud atau qiyamul lail, kemudian sholat berjamaah di masjid, kemudian tilawatul Quran, infak sodakoh, kemudian istighfar taubat, kemudian memperbaiki hubungan dengan sesama, dengan siapa saja kita ketemu, dengan penuh senyum, bukan cemberut begitu, dan subhanallah, inilah amalan-amalan yang baik. Yang keempat adalah tarkul maksiyah khaufan minallah, meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sampai diabadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur sekali. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tiada naungan. Salah satunya adalah rajulun da'atuhum ra'atu dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha rabbul alamin. Seorang pemuda yang diajak untuk berbuat yang tidak baik oleh seorang wanita, dan ia mengatakan, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini hal yang menyebabkan iman kita menjadi kuat. Yang kelima adalah al-buka'u min khasyiatillah, menangis karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai bentuk tangisan, ada tangis rindu, tangis cinta, tangis sedih, tangis macam-macam. Tapi yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai adalah al-buka'u min khasyiatillah, menangis karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini sungguhnya melembutkan hati-hati kita, menjadikan hati-hati kita gampang menangis. Maka sungguh saatnya kita menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesendirian kita, di malam hari kita merenung dan melihat pada diri kita betapa kerdil kecil, banyak berbagai kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, dan di sisinya ada ampunan, di sisinya ada pintu taubat dan seterusnya. Masya Allah, ini kalau kita lihat pada diri kita, Allahu Akbar, inilah kita semuanya. Maka perlu untuk sesekali kita menangis, atau mungkin sering kita menangis karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul jamin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ainani la tamassuhuma nar, dua pasang mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang sering menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keenam adalah al-mu'ayyashah ma'al-Quran, yang menjaga stabilitas kita adalah berinteraksi dalam keseharian kita dengan Al-Quran. Demikian sa'imin sa'imat yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.